Wakil Bupati Tangerang Mat Romli secara langsung meninjau lokasi terdampak banjir di perumahan Nuansa Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang. Banjir telah memasuki rumah yang sejak Senin lalu dan membuat warga memilih mengevakuasi harta benda mereka yang belum terendam ke tempat yang lebih aman. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciraras mengakibatkan sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang terendam banjir. Yang sudah disiapkan posko atau tenaga medis dan lain-lainnya? Medis sudah disiapkan dari puskesmas, padamat ya sudah. Semua. Alhamdulillah pos-pos-pos juga sudah ada dalam yang evakuasi, yang masyarakat yang di sini juga sudah terlihat. Tadi ada yang di musola atau di rumah-rumah majelis taklim ada gitu ya. Untuk meringankan penderitaan para korban banjir, Pemkab menurunkan bantuan dan mendirikan posko banjir untuk membantu para korban banjir. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.